Kejadian mistis kembali menghantui keluarga Ruben Onsu, kali ini giliran Sarwendah yang menjadi korbannya. Pasalnya sosok jelmaan Sarwendah baru saja tertangkap oleh CCTV di rumah Ruben Onsu. Dalam CCTV tersebut, terlihat Sarwendah tengah bercermin di sebuah cermin yang terletak di salah satu ruangan rumah Ruben Onsu. Mulanya tak ada yang janggal dalam aktivitas Sarwendah. Namun setelah Sarwendah berhenti bercermin dan meninggalkan ruangan, sosok yang menyerupai Sarwendah muncul di cermin. Pantulan bayangan Sarwendah yang seharusnya menghilang bersamaan dengan istri Ruben Onsu itu terlihat tidak sinkron. Pantulan bayangan itu masih terlihat di cermin setelah Sarwendah meninggalkan ruangan. Hal ini pun tak pelak membuat Ruben Onsu ketar-ketir lantaran kediamannya kembali dihantui oleh teror dari makhluk astral. Capture 4 malam ini, kata Ruben Onsu. Tak cuma Ruben Onsu, para fans keluarga The Onsu juga ikut merinding dengan kejadian tersebut. Gak berani nonton soalnya sering tinggal sendirian di rumah, lihat ini aja udah merinding, kata pemilik akun Widiare. Tak sedikit yang meyakini jika Sarwendah sudah lama diincar oleh makhluk astral yang bersarang di rumah Ruben Onsu. Penunggunya mengikuti Sarwendah mulu, sambung pemilik akun SCBC garis bawah po. Kejadian mistis ini tentu bukan pertama kali terjadi, sebelumnya kediaman Ruben Onsu juga kerap diteror hal-hal mistis.